Hai Siduletuber. Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang gaib alias tidak terlihat dan diyakini dalam berbagai ajaran agama di muka bumi. Tidak ada yang tahu persis wujudnya. Namun banyak orang percaya mereka mempunyai sayap dan bercahaya seperti digambarkan di banyak kitab suci. Di medsos sering beredar video yang katanya menampakkan malaikat dan sebagainya. Seperti video ini yang memperlihatkan ada sosok misterius yang menyelamatkan orang yang hendak tertabrak. Dan video ini telah dibagikan jutaan kali di Facebook. Banyak yang berkomentar bahwa kemungkinan bayangan yang berkelebat untuk menyelamatkan tragedi kecelakaan itu adalah malaikat. Sebab tidak mungkin manusia biasa bisa bergerak secepat itu. Nah, kali ini Siduletube akan menguak kebenaran video tersebut. Apakah itu benar malaikat? Yuk tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Oke guys? Dalam video yang beredar ini nampak terekam CCTV pada saat dini hari. Ada seseorang yang menyeberang jalan dan ia tak menyadari kalau ada sebuah truk yang melaju sangat kencang dari sisi kirinya. Mungkin ia sangka saat dini hari tak ada kendaraan yang lewat. Suasana dalam video ini tampak sepi dan tak ada kendaraan yang berlalu lalang. Pria ini menyeberang saat ada truk melaju sangat kencang. Secara logika, orang yang menyeberang ini pasti sudah tertabrak mobil tersebut. Namun secara tiba-tiba orang ini terlihat diselamatkan oleh bayangan misterius yang berkelebat secepat kilat untuk memindahkan orang ini ke tepi jalan. Dalam video yang berdurasi 1 menit ini memperlihatkan seorang pengendara sepeda berhasil lolos dari kematian setelah bayangan misterius yang menyelamatkannya. Hebatnya, setelah menyelamatkan pria tersebut, sosok misterius ini kembali tanpa cedera di sisi lain jalan. Video itu telah dibagikan jutaan kali di media sosial, dengan banyak yang mengklaim bahwa bayangan itu adalah malaikat yang tampak memindahkan pria itu keluar dari jalur truk yang melaju. Setelah kejadian itu, pengendara mobil menghentikan mobilnya dan keluar. Tampak ia sangat kebingungan dengan kejadian tersebut. Sementara sosok yang diduga malaikat tersebut berjalan dan menjauh dari kejadian itu. Setelah video ini diposting di sebuah akun di Facebook dan dibagikan jutaan kali, video ini pun menjadi viral. Banyak dari mereka yang beranggapan pria itu lolos dari kecelakaan karena menerima mukjizat. Ada pula yang mengatakan video itu terlihat nyata dan ia mempercayai adanya malaikat dan mukjizat. Ada juga yang meyakini bahwa pria ini diselamatkan oleh malaikat pelindung pria tersebut. Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa video tersebut hanyalah editan. Setelah Mimin telusuri kebenaran video ini, ternyata bayangan yang berkelebat itu bukanlah malaikat dan bukan pula mukjizat. Fakta sebenarnya mengungkapkan jika video itu ternyata dibuat di tahun 2012 untuk bagian dari kampanye pemasaran game komputer Cina yang disebut Dragon Charm Girl. Pencipta game ini menambahkan logo permainan kepala naga yang khas muncul di jalan raya setelah truk melintas. Karakter utama dalam game ini digambarkan adalah seorang pahlawan yang menggunakan kekuatan super untuk menyelamatkan nyawa orang. Video yang menunjukkan malaikat menyelamatkan seseorang ini hanya efek video, hanya efek software dan diedit agar terlihat nyata. Begitu juga untuk tampilan rekaman kamera CCTV adalah editan belaka. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kebenaran video ini? Itulah canggihnya editing video saat ini. Kamu juga bisa kan membuat efek video seperti itu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.